Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini sama kami di channel Langka-Langka. Posisi kami sekarang ini di belakang Masjid Muklisin. Di sini ada alat lagi bekerja untuk perluasan lahan pemakaman. Ya, Mas Bohim. Ya. Barusan Mas Bohim dapat apa? Napa sebongkah? Apa? Sebongkah napal, batu napal. Ah, ini dia katanya. Ah. Ini seberat 3 kilo. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Bentuknya agak bulat. Bulat ya. Ya. Berat ya? Berat. Ya, coba angkat berdiri lo, Bang. Ha. Ah. Wes, penemuan Bohimnya penemuan batu napal, tak apalah ini bentuknya ya. Kita pun sekarang masih penasaran. Iya. Ini batu sebenarnya apa, napalkah atau memang batukah atau memang ini kemarin itu bisa dikatakan peninggalan prasejarah kah? Kita belum tahu karena posisi kami ini sekarang di atas bukit di belakang Masjid Muklisin. Di sini kita bisa lihat di kebawahan sana itu rumah penduduk, dan di belakang rumah penduduk itu ada Sungai Rokan. Jadi kami sekarang berada di atas puncak belakang Masjid Muklisin atau Masjid Emas yang ada di sedinginan bawah. Itu dia, alat lagi bekerja. Dan di sana kita bisa lihat ada beberapa warga yang juga menyaksikan dalam pelebaran perkuburan pemakaman di sedinginan ini. Jadi di ujung sana itu perkuburan hampir mau penuh. Jadi ada salah satu warga kita yang telah mewakafkan lahannya untuk dijadikan pemakaman umum baru. Itu yang saya dapat info di tengah masyarakat. Jadi puji syukur pada Allah. Semoga bagi warga maupun masyarakat yang telah mau mewakafkan lahan dia ini untuk pemakaman umum, kita doakan kepada Allah semoga dia selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bang Wayem ya, semangat kita ya. Iya. Karena ada warga kita yang mau menyumbangkan lahannya ini untuk pemakaman umum ya, Bang Wahim. Ya. Iya. Jadi lahan itu luasnya lebih kurang sektaran. Kalau ditanya sama warga-warga yang ada di sini. Bertepatan di sebelah kanan masjid, posisi lahan yang barusan diterangkan ini melalui alat beko yang lagi dikerjakan, alat beko ini. Bang Bohim lagi apa di Bang Bohim? Ya, lagi bersih-bersih napal. Kira-kira Bang Bohim berharap napal itu ada isinya nih. Ya, mudah-mudahan lah. Mana tahu di hari Jumat berkah ini ya. Amin, amin. Mana tahu isi di dalamnya nanti Bang Bohim, di luarnya itu batu. Mana tahu nanti emas yang di dalam itu dibaluti sama batu yang di luar ini ya Bang Bohim. Ya, amin. Amin. Cobalah berdiri Bang Bohim. Nah. Wis, mantap.
Bang Bohemita dapat sebongkah batu. Dia berharap batu ini nanti ada mendapatkan butiran emas ataupun bongkahan emas di dalamnya. Amin. Jadi kiranya nanti Bang Bohem dapat emasnya, kira-kira Bang Bohem kasih enggak untuk pemakamanmu ini? Kalau insya Allah kalau dapat bisa disedekahkan. Ya, rokok Bang Bohem itu tanggalkanlah dari mulut tuh kalau mau ngomong tuh. Kita lagi video apa ini Bang Bohem? Oke, kita melangkah ke sana ya. Nih, alatnya lagi bekerja. Nantinya di bawah sana akan dibuat badan jalan supaya masyarakat mau berziarah ke kuburan enggak muter-muter. Barusan Bang Bohem kita dapat lagi barang antik ya. Ya. Nah, ini. Mangkok. Ini kecil. Diperkirakan pada zaman apa nih Bang Bohem? Ini pada zaman kerajaan. Kerajaan itu ya? Ya. Wih, mantap. Memang unik lah pemakaman. Ya, memang ya. Yang ada di Seringin ini ya. Ha-ha. Nah. Ini. Barusan dapat batu, sekarang dapat lagi. Ha. Mangkok kecil. Kecil. Di zaman apa nih Bang Bohem? Nanti bisa nanti kita viralkan ini Bohem, kita tawarkan nanti sama kolektor-kolektor ya. Bisa. Ya kan Bang? Nah, bisa nanti kita tawarkan sama kolektor-kolektor ini. Mata nanti benda-benda yang langka ini berharga nilai yang tinggi. Amin. Oke, jangan lupa Bang Bohem ingatkan kami ya kalau sukses nanti ya. Amin. Oke. Di mana dapatnya nih Bang Bohem? Sini di sebelah tanah ini ha. Di sebelah sana situ ya? Iya. Mantap. Jadi alat lagi bekerja, Bang Bohem kita ini salah satu koleksi, pengkoleksi barang-barang antik. Jadi ya. Ternyata dia nggak sia-sia kesini ya. Ya. Wah, dapat lagi piringnya, mantap. Aduh, ayo siapa yang berminat kunjungi kami di channel kami ya, komen, like. Jangan lupa share, like dan komen, subscribe juga jangan lupa. Ya, ini dia yang punya nih, tunggu dulu Bang, biar saya pegang dulu Bang. Saya lirik-lirik dulu Bang. Oke Bang ya. Dah. Oke. Sekarang Abang mau pecahkan batu itu Bang. Oke. Oke siap Bang. Kami saksikan Bang ya. Abang selawat dulu Bang. Ini hari Jumat ini. Oke. Siap pecahkan. Up. Terus. Up. Ternyata. Apa isinya? Kosong. Ternyata kosong. Kosong. Oke. Tunggu bang. Kita lihat dulu bang. Hasilnya bang. Ini barusan Bang Bohem kita mecahkan batu barusan yang dia dapat. Kosong. Jadi isinya, aduh. Digigit angkrang. Wih. Aduh. Ternyata isinya kosong katanya. Enggak ada emasnya. Harapan dia kan di dalam ada emasnya. Tahu-taunya cuman bongkahan batu. Anda belum beruntung ya Bang Bohem. Semoga di lain waktu Bang Bohem dipertemukan lagi dengan barang-barang yang antik. Nah, yang jelasnya Bang Bohem bilang bisa dapat ini katanya. Ya. Mana tahu nanti ini anti racun nih Bang Bohem. Penawar racun ini. Mana tahu ya kan? Mudah-mudahan. Mana tahu nanti ini bisa jadi penawar racun ini. Iya. Jadi para penonton di sini kita bisa lihat perkuburan yang ada di belakang Masjid Mukhlisin. Pada hari ini hari Jumat, bulan Agustus tahun 2022.
kami menuju pulang karena waktu sholat Jumat tidak lama lagi, azan berkumandang. Di sini kita bisa lihat ada bunga yang dibawa oleh peziarah, kembang plastik. Jadi di perkuburan sini kalau dihitung jumlah yang telah meninggal dikubumikan di sini, seperti cerita-cerita orang-orang tua kami dahulu, itu udah ribuan jiwa. Terus ada pemakaman lama dalam satu liang lahat itu sampai 10-15 sebelum dibuka lahan perkuburan yang baru-barunya. Jadi para warga yang meninggal itu dulunya ada 15 orang dalam satu liang lahat, itu posisinya kira-kira di atas sana, bagian di atas sana ke bawah. Jadi kalau untuk di daerah seputaran sini dan di atas sana itu udah tersendiri-tersendiri di dalam satu liang lahat. Kami akan menuju arah pulang. Di sini kami akan menaiki tangga ke arah perkuburan yang sebelah. Sampai kita di tangga akhir. Nih, perkuburan. Di atas sana juga. Di sini juga. Di situ juga. Dan di sebelah pokok kayu bertepatan di belakang Masjid Mukhlisin itu masih ada perkuburan. Yang barusan kita lihat itu daerah sana, itu yang akan direncanakan untuk perkuburan baru. Saya akan menuju di atas bukit sana dan saya nanti coba untuk mengambil video dari titik situ. Oke. Wow, tanjakan bro. Bang Boim. Jadi pemirsa, saya akan coba lihatkan kepada pemirsa perkuburan dari puncak bukit yang saya tunjukkan barusan. Nah, ini dia. Unik ya, perkuburan sedingin ini termasuk unik. Ini dia dari di atas bukit barusan yang saya tunjuk. Ini dia. Luas, sangat luas. Ini salah satu wisata religi untuk mengingatkan kepada kita
bahwasanya nantinya disinilah tempat terakhir kita. Dibaringkan. Nih, saya zoom pelan-pelan supaya kita bisa lihat berapa luasnya lahan pemakaman umum yang ada di Sedinginan ini, yaitu bertepatan di belakang Masjid Mukhlisin atau yang selalu dibilang Masjid Emas Sedinginan, pinggiran Sungai Rokan. Yang belum dikasih keramik itu bertanda pemakaman atau yang baru meninggal. Terlihat dari sini. Dan bertepatan hari Kamis semalam itu barusan ada warga di sini yang meninggal. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dia pemakaman semalam. Baiklah, terima kasih atas perhatian kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita semua bisa mendapatkan berita-berita terbaru dari channel saya, yaitu channel Langka-Langka. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.